kehalusan dan keindahan seni tenunan menjadikan tekstil ini mempunyai nilai yang tinggi. Inilah kain tenunan tradisional Brunei. Ianya merupakan material budaya masyarakat Brunei yang menjadi warisan hingga ke hari ini. Tekstil yang mempunyai sentimen dalam masyarakat Brunei. Ia sememangnya sinonim dengan sosial budaya masyarakat Brunei dalam pelbagai majlis dan adat istiadat, juga majlis keramaian yang tertentu. Ia turut melambangkan identiti dan warisan budaya di negara ini. Dalam masyarakat Melayu, pengeluaran dan penggunaan kain tenunan tidak hanya mempunyai fungsi gunaan tetapi juga menekankan kepada fungsi ekspresif dan simbolik. Kesinambungan fungsi-fungsi tersebut memberikan nilai yang lebih tinggi ke atas kain tenunan. Jadi pengeluaran dan penggunaan kain tenunan ini sangat berkait rapat dengan adat, kebudayaan dan kesenian warisan bangsa Melayu. Jadi contoh yang boleh kita ni lihat ialah motif-motif yang digunakan untuk menghiasi kain tenunan melambangkan jati diri Melayu yang mengandungi nilai-nilai seni, keindahan dan kehalusan tradisi budaya Melayu itu sendiri. Jadi ini menunjukkan bahawa kain tenunan salah satu budaya material merupakan elemen yang penting dalam sosial budaya masyarakat Melayu yang meliputi ruang lingkup yang luas sebagai lambang nilai budaya dan identiti. Kain tenunan ini juga mempunyai peranan dalam memantulkan kedudukan sosial dan ekonomi pemilik penggunanya. Kain tenunan yang sering dikenali iaitu kain jong sarat. Kain jong sarat sering menjadi pilihan sebagai barang hantaran dalam perkahwinan di kalangan masyarakat Melayu Brunei. Tahukah Auda asal nama jong sarat mempunyai ceritanya sendiri? Jadi merujuk kepada jong sarat anek, asalnya ia melihat kepada persekelilingan dulu. Jadi jong itu kalau zaman dulu orang ketani mengenali perahu. Jong ini adalah perahu. Dan sarat ini penuh. Ha? Jadi apabila penenun itu melihat keadaan itu menimbulkan pemikiran yang menginspirasikan kepada mereka untuk memanggil kain jong sarat itu sebagai salah satu daripada apa namanya desainnya itu jong sarat. Ini menunjukkan bahawa jong atau perahu yang penuh dengan isi. Jadi mereka mendapatkan inspirasi ataupun ilham untuk menggelarkannya jong sarat. Satu lagi penemuan yang didapati ialah adalah singkatan kepada tajong. Sebab kain dulu kan orang Brunei lebih mengenal kain ini sebagai tajong. Jadi dipendekkannya jadi jong. Jadi jong sarat itu masih merujuk kepada reka bentuk yang penuh, jong sarat. Catatan sejarah telah merekodkan bahawa pembuatan kraftangan di Brunei telah wujud sejak awal abad ke-7. Berdasarkan penemuan arkeologi yang dibuat oleh Tom Harrison pada tahun 1952 hingga 1953 di Kota Batu, telah menemukan pelbagai artifak dalam pembuatan kain tenunan seperti pemintal benang, penyisir benang, pasa, alat pentenunan, alat pemukul benang, bekas pencelup kain dan juga ditemui alat yang digunakan dalam pertukangan logam.
Kalau melalui pembacaan saya bahawa asal kemahiran bertenunan ini merujuk kepada Brunei adalah dipengaruhi oleh sejarah awal kedatangan Empayar Sriwijaya. Okay. Sriwijaya seperti yang kita tahu pernah melindungi negara Brunei pada satu ketika dahulu. Jadi ini dapat dibuktikan melalui dapatan-dapatan ataupun hasil kajian arkeologi yang pernah dibuat oleh sekumpulan ahli arkeologi yang membuat galian di kawasan Kota Batu dan juga di Kampung Limau Manis. Jadi di situ kita hasil daripada pengkajian itu menunjukkan bahawa kemahiran bertenun kain ini telah wujud di Brunei seawal abad ke-9. Mungkin lebih awal daripada itu. Jadi fakta ini dikaitkan dengan penemuan di Palembang yang juga mempunyai kebudayaan yang sama, terutama dalam kemahiran bertenun kain ini. Jadi di sini kita juga melihat bahawa persamaan budaya yang diamalkan di Jambi, Palembang mempunyai kedekatan yang sama dengan kedekatan dengan budaya Brunei. Jadi di situ kita melihat bahawa kemahiran itu berasal, mungkin saja berasal daripada Palembang ataupun Empayar Sriwijaya. Kampung Air merupakan penempatan awal di Brunei. Ketika dahulu, Kampung Air bukan sahaja sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan dan perekonomian yang penting. Masyarakat yang tinggal di Kampung Air ketika itu mempunyai kemahiran dalam pembuatan kraf tangan untuk kegunaan sosial kehidupan mereka. Masyarakat di Kampung Air juga terkenal dengan kemahiran dalam bertukang emas, perak dan juga kain tenunan. Jadi negara Brunei Darussalam di awal kemahiran bertenunan ini adalah dalam kalangan wanita dalam golongan bangsawan, terutama sekali dalam kalangan wanita yang tinggal di Sungai Kedayan. Barangkali kita ni banyak mendengar tentang perkara ini. Dan pada satu ketika kita melihat bahawa kebanyakan artisan-artisan banyak daripada contohnya tukang emas, tukang perak dan sebagainya, termasuk bertenun ini adalah dari kampung Sungai Kedayan. Kemudian ia akhirnya tersebar ke kampung air yang lain, contohnya kampung Lurung Sikuna, Burung Pingai dan kampung Bukit Salat. Jadi kalau kita ni melihat penyebaran itu berlaku dalam di kampung air itu sendiri. Sebagai pembuktian, kita juga melihat bahawa terdapat catatan daripada cendekiawan-cendekiawan ataupun pengembara daripada luar yang datang ke Brunei. Seperti cendekiawan yang pernah menyebutkan tentang kain tenunan ini ialah Peter Blundell dalam bukunya dan juga Spencer St. John. Jadi di sini katanya many of people are employed in casting brass guns or a goldsmith or general traders, and lately their women have commenced the manufacture of expensive and handsome gold brocade. Jadi gold brocade itu merujuk kepada kain tenunan ini. Seiring waktu dan zaman, perubahan kepada sosial kehidupan di zaman digital dan teknologi tidak menghilangkan warisan kraftangan turun-temurun masyarakat kita ini. Begitu juga dengan kain tenunan Brunei, tak adakan dilupakan. Hingga kini, kain tenunan Brunei masih digunapakai. Pembuatan kain tenunan bukan satu proses yang mudah, tetapi perlu kepada ketelitian. Proses bertenun adalah secara berperingkat-peringkat.
Proses bermula dengan menaikkan inanai ke penenunan. Penenunan ini adalah tempat bermulanya proses menenun kain. Rumah tenunan ini sudah lama digunakan sejak beratus tahun dahulu hinggalah sekarang. Melihat proses pembuatan kain tenunan, sememangnya satu proses yang memerlukan ketelitian untuk menghasilkan kain tenunan yang berkualiti. Ia dihasilkan menggunakan kaedah tradisional. Majoriti penenun kain mewarisi kemahiran menenun kain turun-temurun. Ada juga yang mengikuti kursus menenun kain dari pusat latihan kesenian dan pertukangan tangan. Keindahan motif-motif yang beraneka bentuk dan corak yang menghiasi kain tenunan memperlihatkan nilai seni keindahan dan kehalusan tradisi budaya Melayu. Ini juga memperlihatkan daya kreativiti masyarakat Melayu Brunei yang cukup unik. Di negara Brunei Darussalam, terdapat beberapa pengusaha kain tenunan, di antaranya Mahkota Kencana, Perusahaan Aiman, Koleksi Husna, Secara umum saya melihat perkembangan yang baik dalam pasaran kain tenunan masa ini. Jadi kalau kita melihat terdapat pertumbuhan pengusaha-pengusaha kain tenunan yang ada di Brunei Darussalam. Jadi daripada hasil kajian yang pernah dibuat, bahawa industri kain tenunan ini telah memberikan sumbangan terhadap penjanaan ekonomi dalam sektor pembuatan di negara ketaniannya. Jadi secara keseluruhannya, sejak tahun 2015, industri ini telah menghasilkan pendapatan melebihi 1 juta satu tahun. Jadi itu sesuatu yang menunjukkan perusahaan ini mempunyai potensi untuk dikembangluaskan. Jadi pada masa ini kita juga melihat pengusaha yang lebih berani dan inovatif menghasilkan pelbagai produk daripada kain tenunan, reproducing seperti songkok. Kadang-kadang ini kita lihat banyak songkok yang diperbuat daripada kain tenunan daripada pelbagai motif. Big tangan, clutch. Kalau kita melihat koleksi Husna di sana, saya melihat specializationnya seolah-olah clutch itu. Berbagai warna, berbagai cara mereka. Jadi itu satu inovasi yang saya lihat sangat penting dalam pemasaran ini. Dan sekarang ini dalam keadaan COVID, pengeluaran sungkup muka daripada kain tenunan ini. Salah satu pengusaha kain tenunan Brunei, iaitu Mahkota Kencana, berlokasi di Sumbangsih Mulia Beribi. Mahkota Kencana dimiliki oleh Dayang Haji Arma Haji Ahmad. Pelbagai pilihan kain tenunan dijual di sini. Ini menjadikan Mahkota Kencana salah satu destinasi untuk membeli kain tenunan Brunei. Jadi di Mahkota Kencana kami utamakan tiga saja, iaitu servis, kualiti dan penampilan. Sebelum ini memang servis kami ini memangnya orang aku sudah menjaga, memangnya orang sudah bagus, tapi tema tu masih ada kekurangan. Jadi di mana ada kekurangan, kami ingin orang mengisi lagi kekurangan itu. Okey, jadi servis kami itu kami mempunyai ada pakai kad, boleh pakai transfer dan juga boleh pakai cash. Kalau dari segi penampilan, kalau kain tenunan ini ia kebanyakannya mempunyai emas. Tapi emas ini tidak akan hidup kalau cuma dengan lampu biasa. Jadi masa itu kami buat anulah spotlight. Jadi apabila kita letak spotlight, emas itu pun ikut timbul. Okey, kualiti. Kualiti kami ini, kami satu ia mesti lembut. Kalaunya lembut,
kain itu yang indahkan keradut. So, itu kualiti yang kami jagalah. Jadi sekarang kami punya customer bukan saja di Brunei, tapi masa ini kebanyakannya ada yang dari Malaysia, kebanyakannya ada yang dari Singapura, ada yang dari Filipina, dan baru-baru ini ada pun dari UK pun ada juga. Kain tenunan Jong Sarat sering menjadi pilihan orang ramai. Keunikan kain tenunan Jong Sarat dari aspek kelembutannya, benang emas, corak dan warna menjadi satu tarikan orang ramai untuk membelinya di Mahkota Kencana. Di Mahkota Kencana ni, kain Jong Sarat adalah nyorang kegemaran orang. Jadi benang yang kami buat ni, ya benangnya memang benang yang berkualiti, especially macam mana. Walaupun usulnya benang emasnya yang depan noh di luar, tapi kalau kita lihat di dalam buatannya, ini adalah ia punya dalam, bukan luarnya ni, ini ia punya dalam. Jadi di sana menunjukkan ia punya kerapiannya, ke punya orang rapinya, kualitinya. Ini macam mana benangnya lembut. Kalau kami anu ni, kami keradutkan ya. Ia senang sini. Dilap macam tu ni orang, ia sudah merati. Kain tenunan juga tidak terhad penghasilannya dalam bentuk tekstil di pasaran. Terdapat pelbagai produk telah dicipta reka dan juga dihasilkan. Kini penggunaannya kepada gaya hidup. Oleh itu, kita perlu melestarikan kain tenunan Brunei sebagai mempertahankan warisan material bangsa. Saya melihat ada dua perkara utama dalam memastikan kesinambungan ini ataupun kelestarian. Pertama ialah dari segi pengeluaran, kedua ialah dari segi penggunaan, konsumsi. Jadi dari segi pengeluaran, kita melihat bahawa penubuhan Pusat Kesenian dan Kraftangan Brunei menyediakan latihan kemahiran bertenun kain bagi memastikan ianya berpanjangan ataupun berkesinambungan. Sebab pada satu ketika dahulu, kemahiran ini biasanya diturunkan atau diwariskan kepada ahli keluarga terdekat sahaja. Dengan adanya pembukaan ataupun penubuhan Pusat Kesenian tersebut, telah memberikan peluang orang luar daripada keluarga untuk mengikuti. Kedua, usaha yang telah digunakan ialah ataupun usaha yang telah dilaksanakan ialah menggunakan kain tenunan dalam majlis-majlis beradat istiadat dan juga majlis rasmi negara. Kemudian satu usaha yang juga telah dilaksanakan dan saya rasa perlu untuk diperluaskan ialah penggunaan kain tenunan sebagai aksesori moden yang dipakai dalam kehidupan seharian. Kemudian kita juga perlu memberikan pengiktirafan ataupun intensif yang lebih baik kepada para pereka. Okey, bukan saja kepada para penenun, tetapi kita juga memerlukan orang-orang yang mencipta supaya ianya memberikan nafas baru, apa namanya, desain-desain yang baru, dan ini akan memberikan perkembangan. Jadi satu lagi ialah untuk memelihara hasil ciptaan ketaniannya. Perlunya ada hak intellectual property right ataupun hak harta intelek supaya ketani punya ciptaan ini terpelihara. Dalam konteks hari ini, ia sangat berkaitan dengan komersialisasi. Jadi perlunya ada keakuan, rasa kepunyaan. Jadi itu di antara usaha yang perlu untuk melestarikan kesinambungan ataupun melestarikan budaya bertenunan. Tidak dinafikan lagi, kain tenunan Brunei mempunyai kualiti yang tinggi dan diiktiraf di serantau dan antarabangsa melalui pencapaian yang diperolehi. Jadi alhamdulillah memang secara kualiti kain tenunan ketanian ini ia telah pun diiktiraf di peringkat serantau dan juga antarabangsa. Jadi pada tahun 2016 saya ingin mengungsikan salah seorang daripada artisan kain tenunan iaitu Allahyarhamah Hajah Dayang Kadariah
Binti Begawan Pihin Udan dan Khatib Haji Awang Umar telah menerima anugerah ASEAN Selections di Bangkok, Thailand. Pada tahun tersebut, pemilihan adalah difokuskan kepada tekstil yang dihasilkan di negara-negara ASEAN. Pada tahun 2019, usahawan tenunan Brunei iaitu Asnika juga telah menerima anugerah ISESCO Incentive Prize in Traditional Industries and Handicraft. Jadi itu menunjukkan bahawa kualiti kain tenunan ini sangat tinggi. Jadi dari itu saya juga berharap akan lebih banyak lagi pengiktirafan terhadap kain tenunan Brunei. Inilah kain tenunan tradisi Brunei yang melambangkan identiti kebrunaian. Ianya menjadi kebanggaan kepada bangsa dan negara mempunyai tekstilnya yang tersendiri dan unik, iaitu kain tenunan sebagai warisan yang amat berharga. Diharap budaya ini akan dapat diperteguhkan dan diusahakan agar ianya mendapat pengiktirafan bukan saja sebagai warisan bangsa tetapi juga sebagai komoditi komersial yang diterima di peringkat antarabangsa. Jadi di situ perlunya ada anjakan paradigma dalam kalangan pengusaha dan juga pereka bentuk. Bagaimana petani boleh menembusi pasaran antarabangsa itu? Hari ini, esok dan perubahan zaman ke zaman tidak akan mengubah warisan budaya bangsa selagi kita mempertahankan dan melestarikannya. Begitu juga kain tenunan Brunei tak akan dilupakan dan senantiasa dilestarikan.